Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, agak sore. Jumpa kembali dengan Art and Heretic, Pak Mustain. Semoga para pemirsa, para YouTuber, subscriber sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Siang agak sore ini saya berada di sebuah gunung yang dinamakan Gunung Wurung ya, atau Gunung Werung. Entah kenapa dulu gunungnya kok nggak jadi Wurung. Itu ada ceritanya itu. Jadi bukit yang sangat tinggi ya, Gunung Wurung. Di atas sana itu ada makam keramat, yaitu Mbah Merah Delima dan kakaknya ya, Pangeran Gunung Werung. Lokasinya ini dekat sekali dengan pabrik Wilmar ya. Makanya di sebelah saya ini ada beberapa bunker ya, bukan bunker itu, apa namanya, itu loh, apa itu, kayak tempat-tempat air itu ya. Nah, di sini kita akan menaiki tangga yang jumlahnya nggak tahu ya, mungkin nanti silakan dihitung ya, mungkin ratusan ya. Ada dua pintu untuk menuju ke puncak sana, ada yang sebelah kiri saya, ada yang sebelah kanan. Saya coba yang ambil sebelah kanan. Nah, komplek makam ini juga terletak di belakang GJS, Gelora Joko Samudro ya. Tapi kita nggak bisa lewat sini, kita harus muter melewati radio suara Giri FM, kemudian ada pabrik Wilmar, baru kita masuk. Nah, ini pintu masuk yang sebelah kanan. Nah, itu GCS-nya itu. Nah, ya. Itu GCS-nya kelihatan, coba saya zoom. Nah, itu. Oke, kita mulai saja pendakiannya. Kita enggak lewat pintu yang sana, tapi kita lewat pintu yang sebelah sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tulisannya ya. Coba mungkin kurang jelas. Saya naik saja. Nah, ya. Pesarean Nyai Ageng Merah Delima Pangeran Gunung Werung ya. Ini adalah dua saudara kakak beradik yang merupakan cucu dari Sunan Giri ya. Lebih tepatnya mereka adalah putra-putri dari Sunan Tegalwangi ya. Sunan Tegalwangi itu mempunyai
3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki Pangeran Gunung Werung, yang makamnya di sini sama adiknya Mbah Nyai Merah Delima, yang terakhir Nyi Ageng Tumpang, yang makamnya lumayan jauh dari sini, tapi juga ada di atas gunung seperti ini. Wah, lumayan. Assalamualaikum. Ini kanan kiri ada beberapa makam. Itu kalau kita lihat, ini ada gapura. Nah, setelah gapura, bonus sedikit, kita naik lagi. Wah. Nah, oke, lewat sini. Nah, nanti percabangnya di sini ya. Ini kalau dari bawah kita ikut yang kiri, ketemunya di sini. Kemudian menjadi satu, jalan ke arah sana. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada beberapa akar langit. Coba ya zoom. Nah, itu ya. Akar langit memang banyak ditemukan di puncak-puncak bukit, terutama makam-makam keramat. Sering saya menemukan pohon-pohon seperti ini. Oke, tinggal 7 langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkunci. Itu kalau saya lihat, itu kalau kita lihat dari atas ya ke bawah, itu ada pohon-pohon yang lumayan besar. Tentu timbul pertanyaan mengapa di sini selalu terkunci. Memang makam ini dibuka hanya malam Jumat saja. Ya. Menurut Bapak Juru Kunci memang hanya malam Jumat saja dibuka. Mengapa? Karena, mohon maaf, dulu tempat ini sering dijadikan pelarian-pelarian para perampok buronan ya. Apakah pembunuh, teroris, koruptor, maupun yang lainnya, itu banyak yang lari sembunyi di sini. Mereka menyamar jadi peziarah, ngelakoni kelakuan, nggak pulang-pulang ya. Itu ada pohon akar langit yang besar itu. Oh, besar sekali itu. Nah, makanya tempat ini hanya dibuka pada saat malam Jumat saja. Jadi ya jangan dibayangkan malam Jumat awami di sini. Ya insya Allah, saya nggak janji, tapi kapan-kapan saya akan mencoba ke sini malam Jumat biar pemirsa nggak penasaran seperti apa di dalamnya ya. Soalnya luas dalamnya itu ada tempat untuk persiarah, ada luas pokoknya tempatnya di sini ya. Yang paling belakang nanti itu ada makam Nyi Merah Delima dan kakaknya itu. Di dalam juga ada lukisan dari wajah beliau-beliaunya. Seperti inilah.
ini banyak sekali dupa ya, sisa-sisa pembakaran dupa. Loh ya, ini lagi, ini biar nggak digigit nyamuk. Oh ada lagi, cepitan-cepitan banyak sekali dupa-dupa yang bertebaran di sini. Tidak bisa kita masuk. Pokoknya rumahnya ini luas. Saya pernah lihat di videonya siapa itu. Ya. Tapi di sini ada sekitar 3-4 ruang. Baiklah, kita kembali turun saja ya. Oke. Oh, baiklah, setelah kita turun sampai pertigaan sini, ya, tadi saya akan pulangnya, tadi saya akan berangkatnya lewat sini. Biar nggak penasaran, coba sekarang saya pulangnya lewat yang sini. Ya, biar pemirsa nggak penasaran ya. Nanti tembusnya juga sama ya, tadi saya akan berangkatnya lewat sini, sekarang pulangnya lewat sini. Oke. Pesan saya kalau ke sini, sediakan obat nyamuk ya. Baik itu cair atau yang lainnya ya. Soalnya nyamuknya di sini itu banyak sekali. Kalau nggak bawa ya belentong-belentong. Nah itu sama bener kan? Nggak sama ya. Itu sepeda saya. Nanti kita lewat yang sebelah sana. Kita turunnya sekarang lewat yang sini. Loh sama. Di jalannya sama. Cuma perbedaannya kalau kita lewat sini kita akan bertemu dengan beberapa makam-makam di sini ya. Ini semacam makam keluarga atau makam ulama-ulama era setelah masa Giri mungkin. Nah di sini, lewat sini. Nah ini makamnya ya. Ini seperti makam keluarga ya, makam-makam khusus. Jadi tahunnya masih tahun-tahun kemarin. Nah ini gembok, ya kan? Jadi kita turun, kita kembali untuk pulang. Ya, naik sana ya. Lumayan tinggi. Kita sudah nyampe kembali di bawah ya. Nanti kita lewatnya itu lewat yang sebelah sana itu. Tidak lewat sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan sedikit menceritakan tentang beliau berdua yang dimakamkan di atas sana, yaitu Pangeran Gunung Merung atau Nyai Sekar Kurung atau dan adiknya Mbah Nyai Merah Delima. Ceritanya dulu berawal ketika cucu Sunan Giri ya, yang bernama Mbah Gunung Merung, yang anak dari Sunan Tegalwangi. Dia itu sangat sakti ya, bahkan kesaktian cucu dari Sunan Giri ini hampir setara dengan Wali Songo. Akhirnya Pangeran Gunung Merung ini bertekad untuk menjadi wali yang ke-10 ya. Bertekad sudah dia ke-10. Wali kan, Wali Songo kan hanya 9. Dia ingin jadi yang ke-10. Akhirnya dia bilang pada ayahnya Sunan Tegalwangi dan Sunan Giri supaya dia bisa diangkat. Kemudian diberi syarat, disuruh menyusun telur jadi 10 ya. Akhirnya dengan kesaktiannya disusun telurnya, tek 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 tek. Ketika telur ke-10 disusun, selalu saja jatuh dan hancur. Ini bertanda
bahwa selamanya wali itu hanya jumlahnya hanya 9. Wali hanya tetap 9. Meskipun beberapa periode tetap hanya 9. Tidak bisa jadi 10. Akhirnya beliau mungkin setengah kecewa. Akhirnya beliau menepi dan menyendiri di bukit di atas ini. Menjadi seorang tabib dan seorang semacam paranormal lah beliau. Lama di sini dia menyendiri, betapa dan lain sebagainya. Mungkin dia kecewa karena nggak bisa atau gagal untuk menjadi wali ke-10. Akhirnya kemudian disusul oleh adiknya, Mbah Merah Delima. Akhirnya Mbah Merah Delima ikut di sini, ikut kakaknya. Nggak pulang, sampai dua-duanya meninggal dan dimakamkan di atas sana. Itu cerita yang saya dapatkan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Apabila ada yang mau menambah, silakan komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.